بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين Para pemirsa tibi, para pecinta ahlul bayit, Yang mudah-mudahan semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada saat ini saudara dibingungkan atau saudara menderita stres karena urusan bisnis saudara itu tanda Bahwa saudara adalah pecinta dunia. Kalau mungkin hari ini saudara dibingungkan atau dicemaskan oleh masa depan saudara yang tidak jelas, saudara sedang menderita cinta dunia. Kalau hari ini juga saudara dibingungkan oleh urusan keluarga saudara, saudara tidak bisa tidur karena memikirkan anak saudara, karena memikirkan istri saudara misalnya, atau suami saudara, saudara juga sedang dilanda oleh kecintaan kepada dunia. Perihal anak-anak itu misalnya Imam Ali Salamullahi Alaihi berkata, kenapa kau risaukan anakmu? Kalau anakmu itu kekasih Allah, Allah akan melindungi dia. Dan kalau anak itu musuh Allah, kenapa kau risaukan musuh-musuh Allah? Kata Imam Ali, "Adunya Ad itu, kata Al-Quran, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah ujian bagi kamu, menjadi fitnah dalam kehidupan kamu, menjadi ujian bagi kamu, yaitu menampakkan apakah kamu mencintai dunia atau kamu membenci dunia. Yang jelas, kecintaan kepada dunia telah menyebabkan orang menderita." Kecintaan kepada dunia telah menyebabkan kesulitan orang itu akan terus menerus tanpa bisa diatasi. Bagaimana caranya supaya kita hidup bahagia? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, geser akbaru hamme, pusat perhatian kita dari dunia kepada akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi Memberikan perhatian yang lebih tinggi kepada urusan akhirat. Man ja -akhirata Siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai pusat perhatiannya, Allah akan bereskan urusannya. Allah akan simpan kekayaan di antara kedua matanya. Dia akan merasa rezekinya sudah cukup, membahagiakan dia tidak dia tidak kecapean mengejar-ngejar hartanya dan masih dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Turmudi wajah dunia Ilaihi roghimah. kalau perhatian itu dipusatkan kepada akhirat dunia akan datang kepadanya dengan merendahkan dirinya jadi dunia akan merendah untuk dia terima kata Imam Ali salamullahi alaihi ada dua macam rezeki bagi kamu satu rezeki yang kamu cari, dan satu lagi rezeki yang mencari kamu. Orang yang memusatkan perhatiannya kepada urusan akhirat, dan sekali lagi kita jelaskan, urusan akhirat itu apa saja, baik itu dagang, belajar, mungkin juga mandi, mungkin juga berjalan, mungkin juga berbicara, yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut urusan akhirat. Dan segala macam, termasuk urusan ibadah, sholat, sujud, zikir, kalau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut urusan duniawi. Jadi, barang siapa yang menjadikan akhirat, pusat perhatiannya, Allah akan berikan ketentraman kepadanya, segala kesulitan hidupnya akan selesai dengan sendirinya, dan ia akan menikmati kehidupan yang sebenarnya itu yang kita sebut kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya kita menggeser urusan duniawi kita itu supaya menjadi urusan ukhrawi. Berkaitan dengan harta tadi misalnya Abu Zar berkata kepada Muawiyah membacakan ayat Al-Qur'an, "Alladziyyan yaknizuna dhahaba wal -fibdota. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak Dan tidak menginfakannya di jalan Allah Kasih berita gembira kepada mereka Tentang azab yang pedih yang akan menimpa mereka Istilah uh, kasih kabar gembira itu sebetulnya sebuah sinisme Sebuah kecaman Tuhan biarkan gembirakan mereka yang ngejar-ngejar dunia itu Bukan dengan kekayaannya yang terpelihara dan terlindungi Tapi dengan azab Allah yang pedih Baik di dunia maupun di akhirat, jadi di situ disebutkan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan kecintaan kepada dunia dan supaya kita geser dunia itu untuk akhirat ialah menginfakkan dunianya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan seluruh harta kekayaannya untuk kita bagikan kepada orang lain untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang berkekurangan. Kalau rezeki itu kita bagi-bagikan dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan diselamatkan dari kecintaan kepada dunia. Kembali lagi kepada hadis kunci, sambungan dari hadis yang tadi. Dan sudah bisa dapatkan hadis kunci itu dalam kitab Kalimatullahi ulia kitab hadis kunci yang diwariskan kepada kita dari para ulama ahlul bait sallallahu alaihi. Saudara-saudara para pecinta ahlul bait apa sallallahu alaihim. Dalam hadis kunci itu sekali lagi saya ingin menenangkan sahabat saya yang datang dengan tangisan mengeluhkan tentang kecintaannya kepada dunia yang bukan lagi sebesar debu tapi mungkin sebesar gunung. Dia adalah kawan saya seorang profesional yang menghabiskan banyak waktunya untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia dan sudah menjadi orang kaya sekarang ini sementara ia diancam Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia bertaubat sampai air matanya keluar dan sampai otaknya mengalir bersama linangan air matanya, Allah tidak akan mengampuninya. Dalam kecemasan seperti itu dia datang kepada saya dengan kitab hadis kunci tadi. Kemudian saya ajak dia untuk melihat hadis kunci yang akan saya bacakan ini. Yang menghibur dia. Dalam hadis kunci berikutnya Allah berfirman. Ada di antara hambaku yang dosanya meliputi langit dan bumi. Sampai seluruh lorong-lorong di langit dan di bumi dipenuhi dengan dosanya. Fala ubali, tapi aku tidak peduli. Fala ubali, I don't care. Aku tidak peduli dengan dosanya yang banyak. Fala ubali. Kemudian Musa salamullahi alaihi bertanya, Lima zala tubali, kenapa engkau tidak peduli? Karena Allah berfirman, karena aku melihat jauh dalam lubuk hatinya ada kecintaan kepada fukoro dan masakin ada kecintaan kepada Fukoro dan Masakin. Kawan saya itu tampak bergembira dan ia sekarang menghususkan se sebagian besar bahkan dalam rezekinya untuk dibagikan kepada Fukoro dan Masakin. Ketika ia jadi atasan di kantornya, ia berikan Sebagian keuntungannya itu keuntungan perusahaannya agar orang-orang yang tidak punya rumah memiliki rumah, agar orang-orang yang tidak pernah haji berangkat naik haji, agar orang yang tidak sempat ziarah atau umroh diberangkatkan dengan ziarah untuk umroh dari penghasilannya. Itu ia ingin menyelamatkan dirinya dari ancaman kecintaan kepada uh, dunia. Alhamdulillah kemudian kawan kita ini mungkin sekarang mungkin boleh jadi menangis lagi di Atabah Al-Muqaddasah, di tempat-tempat suci, di Karbala. Ia bersyukur karena ia dapat memberangkatkan para ustadz, Ia dapat memberangkatkan sahabat-sahabatnya Ahlul Bait yang tidak mampu untuk ikut juga berziarah ke Tanah Karbala berziarah kepada para imam. Ia sudah membersihkan dirinya dari hubu dunia. Aku ampuni dosa-dosa dan aku tidak peduli karena aku melihat jauh dalam lubuk hatinya ada kecintaan kepada fukoro dan masakin. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan hubu dunia adalah menghapuskan atau um, dunia ialah melakukan sesuatu dengan dunia itu untuk membahagiakan sesama manusia di berbagai tempat, apalagi ini di luar negeri, menariknya, dan anehnya, di kalangan orang-orang kafir, ada yang kita sebut orang kafir, artinya non-muslim, yang menghususkan dana mereka yang berlimpah itu untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi kebanyakan manusia. Konon Bill Gates menginfakkan 75 persen dari penghasilannya untuk membantu fakir dan miskin, untuk membantu orang yang kelaparan di Afrika, untuk membangun orang-orang untuk membantu orang-orang yang menderita karena akibat peperangan, mereka serahkan 75 persen dari hartanya. Sementara kita mungkin merasa 20 persen itu terlalu banyak buat kita. Bahkan 75 persen. Rockefeller yang mendirikan Rockefeller Foundation atau Ford Foundation. Beberapa yayasan. Biasa orang-orang kaya punya yayasan-yayasan yang khusus untuk membantu orang-orang miskin. Kita ditanya dan kita takut jangan-jangan maaf orang yang kita sebut kafir itu Allah ampuni dosanya karena kecintaannya kepada fukoro dan masakin sementara kita tidak mendapat ampunan Allah karena kita habiskan waktu untuk sujud, untuk zikir, untuk sholat berjamaah, untuk menghadiri ibadah-ibadah ritual sambil tidak membagikan rezeki kita, bahkan bukan saya tidak membagikan rezeki kita, malah kita mengambil hak orang miskin. Jadi, berbagi rezeki dengan fakir miskin, mencintai mereka adalah karena mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada urusan ukhrawi, termasuk urusan akhirat. Orang yang menyibukkan dirinya mencari dunia untuk membahagiakan orang-orang miskin di sekitarnya adalah orang yang mendahulukan urusan ukhrawi di atas urusan duniawi. Karena itu di dalam Al-Quran, Orang yang memperbanyak ibadah-ibadah ritual tadi itu dengan melupakan memberi makan kepada orang miskin dianggap sebagai pendusta agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'u liyatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan sekiranya mereka solat juga, lil musallin selakalah orang-orang yang solat seperti itu, yaitu orang-orang yang yang naunal maun, yang tidak mau berbagi rezeki, yang menghardik orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mau memelihara, tidak mau membantu anak-anak yatim, -anak allahiyadu allah yatim. Jadi Cinta kepada Fukoro dan Masakin adalah ukuran tentang seseorang yang sudah tidak mencintai dunia lagi, orang yang berusaha untuk menjadikan setiap detik dari kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa betul menyantuni orang miskin itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Aisyah, Hei Aisyah, sering-seringlah kamu mengetuk pintu surga. Lalu Aisyah bertanya, dengan apa saya harus mengetuk pintu surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Korribil masakin, kau dekati orang-orang miskin. Kau bergaul dengan mereka, kau bantu mereka, kau tempatkan diri mereka di tengah-tengah orang miskin masakin dan itu termasuk cara untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berkata mengingatkan orang di mana Allah itu berada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi yang lain Aku berada indal mungkasirati qulubihim indal mungkasirati qulubuhum di tengah-tengah orang yang hancur hatinya. Kalau kamu berikan hiburan kepada orang yang menderita, kamu obati luka, kamu berikan hiburan kepada orang-orang yang berduka, kamu sudah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berada di tengah-tengah mereka indal munkasirati kulubuhum di tengah-tengah orang yang hancur hatinya dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa ditanya di mana kami harus cari engkau ya Rasulullah kalau saudara-saudara ingin tahu di mana Rasulullah bisa saudara temukan Rasulullah bersabda ubghuni fi du'afaikum cari aku di tengah-tengah orang duafa di antara kamu. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama untuk menghilangkan uh, hubud dunia. Yang kedua, menghilangkan hubud dunia ialah kita harus meninggalkan kebiasaan menilai orang dari apa yang dia miliki, menilai orang dari apa yang dia beli, menilai orang dari kekayaan duniawinya. Begitu kita melakukan seperti itu, kita sudah terjebak dalam cinta dunia. Kalau kita memiliki pandangan, I buy, therefore I am, bahwa harga diri kita karena penilaian kita tentang pemilikan, selagi lagi kita sudah Terjerumus masuk dalam kecintaan kepada dunia. Kalau begitu, dengan apa kita sekarang harus menilai di antara sesama kita? Apa, apa nilai yang harus kita kembangkan dalam pergaulan hidup kita? Kita ikuti ayat Al-Quran dan setiap orang diukur derajatnya sesuai dengan amal-amal mereka. Setiap orang diukur derajatnya dari amal soleh yang dia lakukan. Apapun agamanya, apapun alirannya, apalagi apapun kekayaannya, berapapun jumlah kekuatan ekonominya, tidak menjadi ukuran kita. Ukuran kita hanya satu, yaitu apa amal soleh yang dia lakukan. Kata Al-Quran, walikullin darojatu mimma amilu. Setiap orang dihitung derajatnya dari amalnya. Bukan dari harta yang dia miliki. Jadi satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam sedang duduk dan lewatlah seseorang. Uh, Rasulullah tanya siapa dia? Uh, sahabat menjawab dengan deskripsi yang bagus dia adalah orang yang kalau dia melamar orang terima lamarannya kalau dia mengetuk pintu orang yang membuk orang membukakan pintunya dan kalau uh, orang mau mengundang seseorang dia termasuk yang diundang orang dia ada orang yang selalu mendapat undangan maksud sahabat itulah orang kaya jadi orang yang dirindukan kedatangannya, orang-orang yang diberikan undangan kalau mereka mengadakan perhelatan, orang-orang yang kalau bicara katanya orang mendengarkannya gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, dia tidak menilai orang itu seperti penilaian sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lagi ada orang datang Rupanya dia dan para sahabat memberikan gambaran yang kontras dengan gambaran tentang orang kaya tadi. Siapa dia? Kata Rasulullah, dialah orang yang kalau melamar, orang menerima lamarannya. Kalau dia, eh, kalau dia berbicara, orang mendengarkan pembicaraannya, dan kalau dia mengetuk pintu, orang membukakan pintunya. Jadi, Nabi ingin, kemudian Nabi sekarang memberikan komentar. Tadi Nabi tidak kasih komentar tentang orang kaya. sekarang ini Nabi Shallallahu alaihi, alaihi memberi komentar dengan berkata, lau aksam Allah la abarroh. Sekiranya ia berdoa kepada Allah, Allah akan melayani doanya dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah bersabda, orang ini lebih baik Daripada seluruh penghuni langit dan bumi dari orang yang tadi, Nabi ingin mengajarkan kepada sahabatnya bahwa penilaian seseorang tidak didasarkan kepada status sosialnya, tetapi didasarkan kepada amal soleh yang dia lakukan. Ketika satu saat ada seorang kaya masuk ke masjid, dan di sampingnya ternyata ada orang miskin. Dia mau beralih tempat dan mengangkat pakaiannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu angkat pakaianmu karena kamu takut kemiskinannya akan menular kepadamu. Tidak ya Rasulullah kata. Kemudian dia mau menebus dosanya karena memperlakukan perempuan itu, memperlakukan uh, orang itu dengan Seakan-akan kemiskinan itu sesuatu seperti penyakit menular, seperti sampar. Penyakit sampar jadi dia mengangkat dan mau menjauh. Tapi ketika Nabi menegurnya, "Kamu takut ya?" Kemiskinan menular kepadamu." Lalu orang kaya itu berkata, "Ya Rasulullah, aku akan serahkan setengah hartaku kepada orang miskin itu biar menjadi penebus dosaku." Tapi orang miskin itu menolaknya. Dan ketika Rasulullah tanya, "Kenapa kamu tolak uh, dia?" tolak hartanya orang miskin itu berkata, "Aku takut kesombongannya akan menular kepadaku." Dalam kisah ini, Nabi menceritakan kepada kita betapa kita harus menghindari sikap menghormati orang karena kekayaan yang dimilikinya. Jadi, yang kedua, usahakanlah tanamkan dalam hati kita ayat Al-Quran walikullin darojatu mimma amilu setiap orang diukur derajatnya dari apa-apa yang dia amalkan itu cara yang kedua untuk mematikan hubud dunia dan kalau itu sudah terbiasa akan terbentuk satu sikap yang menghargai orang tidak dari hartanya tapi dari Kontribusinya kepada kemanusiaan, saudara-saudara para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta ahlul bait. Salamullahi alaihim ajma'in, kita ingin berusaha untuk melepaskan diri kita dari belenggu kecintaan kepada dunia. Rasulullah berpesan kepada kita: satu, untuk mendekati Fukoro dan Masakin, dan untuk berbagi rezeki dengan mereka. Makin dekat kita dengan orang miskin, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin terpusat kegiatan kita untuk urusan akhirat. Sekali lagi, menjadi catatan kita. Untuk mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Walaupun kata Al-Quran. Bal sirunal hayata dunia. Wal-akhiratu khairu wa'abukau. Tapi kalian tetap saja mendahulukan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik bagi kamu. Dan lebih kekal. Yang kedua kita lazimkan untuk selalu memberikan penghormatan dan kemuliaan dan derajat kepada orang berdasarkan amalnya wali kullin darajatu mimma amilu dan bagi setiap orang derajat sesuai dengan amalnya dan yang ketiga yang juga bakal menjadi obat ampuh untuk kecintaan kita kepada dunia supaya kita dilepaskan dari kecintaan kita kepada dunia mengikuti doa Nabi Ibrahim alaihi di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an dikisahkan berdoa seperti ini. Rabbi habli hukman walhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min jannatin na'im Tuhanku anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh dan berikan kepadaku ya Allah peluang untuk meninggalkan kenangan indah bagi generasi sepeninggalku. Wajah sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ini sebutan yang indah bagi generasi sepeninggalku. Salah satu cara untuk menghilangkan kecintaan kepada dunia ialah memikirkan kematian kita. Bayangkan kalau kita mati, kalau kita tinggalkan dunia ini apa yang akan kita wariskan kepada generasi sesudah kita dan ulukan menyebutkannya hendaknya kita wariskan sidqin fil akhirin kita tinggalkan kepada mereka kenangan yang indah tentang diri kita dalam puisi longfellow itu seorang penyair inggris biarlah nanti generasi sesudah kita akan melihat kita sebagai perahu yang terhempas di daratan, dan bahwa kita adalah penunggang, bahwa kita berada dalam perahu itu, tapi kita bukan saja berada dalam perahu itu. Kita torehkan di atas perahu itu dengan tinta emas apa yang kita wariskan kepada mereka sepeninggal kita, itu yang di dalam Al-Quran lisana sidikin fil akhirin yang membatasi ambisi kita yang membatasi kemauan kita yang menggebu-gebu yang membatasi keinginan kita untuk mencari rezeki untuk mencari dunia adalah kenyataan bahwa kita harus mengakhirinya dengan kematian Bapak yang saudara usahakan dengan susah payah itu pada satu saat akan saudara tinggalkan. Kadang-kadang saat itu Kata Imam Ali, "Tidak ada keyakinan yang sering diragukan selain kematian. Artinya, kita yakin bahwa kita bakal mati, tapi kita ragu bahwa kita akan mati dalam waktu-waktu dekat ini. Kita selalu merasa bahwa mati kita itu masih jauh. Nah, sebelum kita mati, pikirkan apa kenangan indah yang akan kita wariskan kepada orang-orang sesudah kita." dan barulah setelah itu kita berdoa Robbi habli waj'alni waj jadikanlah aku termasuk yang akan mewarisi surga na'im tapi itu setelah meninggalkan lisana sidikin fil akhirin ada nama-nama besar di dunia ini yang bersama dengan jutaan umat manusia lainnya hilang ditelan sejarah kecuali mereka yang telah meninggalkan kenangan indah terhadap kita ter meninggalkan kenangan indah bagi kita semua nisana sirkin filakhirin itulah orang-orang yang paling kecil dia mendirikan masjid itu penduduk di sekitarnya atau orang yang mengalirkan air sungai atau orang yang menanam sebuah kebun atau orang yang membangun jalan yang manfaatnya terasa mungkin tidak 10 tahun tapi bahkan 100 tahun bahkan ribuan tahun setelah dia meninggal ربي هب لي حكما والحكني بالصالحين وجل لي لسان صدق في الاخرين وجلني من ورثه جنات النعيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته